Ketika para penggemar sepak bola teringat akan nama Michael Ballack, bayangan mereka pasti langsung melayang ke sosok gelandang terbaik pada masanya. Tak heran, Ballack bersinar di awal era 2000-an dengan kecepatan, kekuatan, dan kelincahannya. Ironisnya, keberuntungan Ballack di lapangan seringkali ditutupi oleh nasib sial. Ia sering gagal saat berlaga di partai final. Sebuah momok bagi pemain besar yang bernaung di Bayer Leverkusen, sang runner-up yang selalu hampir meraih trofi kemenangan dalam karirnya. Kendati memiliki julukan itu, Ballack terus menunjukkan kehebatannya sebagai gelandang serba bisa dengan memperkuat beberapa klub besar seperti Bayer Leverkusen, Bayern Munich, dan Chelsea. Sayangnya, di level internasional, dirinya belum pernah berhasil mengangkat trofi juara bersama timnas Jerman, meskipun pernah membawa Jerman ke partai final di Piala Dunia 2002 dan Piala Eropa 2008. Walau beberapa kali sia-sia dalam mencapai juara, Ballack tetap diakui oleh banyak orang sebagai salah satu pemain terbaik Jerman. Prestasinya pun diakui, di mana ia pernah meraih penghargaan pemain terbaik Jerman sebanyak 3 kali dalam karirnya.